Ini antara yang paling mendapat perhatian juga di platform kami dengan mendapat bacaan tertinggi dengan tajuk Tolong Jejaki Muhammad Rizwan. Sudah 50 jam dia hilang, kata bapa remaja OKU. Di mana selepas 50 jam hilang, keluarga Muhammad Rizwan Abdul Syukur masih belum menerima sebarang perkembangan positif berkenaan kehilangan remaja kelainan upaya OKU. Dan apa kata kita dengarkan antara sedikit baik-baik yang dikongsikan oleh bapa kepada pelajar ini. Okay, dia yang pakaian yang terakhir yang dia pakai, dia pakai baju warna oren dengan seluar tracksuit warna gelap. Lepas tu dia bawa beg sekolah dia. Dalam beg tu ada pakaian. Ada baju dia, ada seluar yang biasa dia pakai. Dia suka kalau waktu malam dia suka pakai seluar pendek. Jadi semua baju-baju dia dengan seluar dia, dia bawa sekali dalam dia punya beg tu. Berserta dengan kad kenalan dan juga kad pengenalan OKU. Ada semua dalam beg yang dia bawa ni.